Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 18.760 spesimen. Dari jumlah pemeriksaan ini, kita dapatkan kasus baru konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di Jawa Timur dengan penambahan 196 orang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. COVID-19 kini merupakan satu tema yang tidak asing lagi di seluruh dunia. Wabak ini dikesan pada mulanya di pertengahan bulan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia pada 11 Mac 2020. Sejak kemunculan wabak ini, terdapat 3.4 juta kes dan 240,000 kematian telah dilaporkan di seluruh dunia. Pada babak permulaan pandemik dunia ini, perkataan virus Wuhan digunakan sebelum Pertubuhan Kesihatan Dunia mengeluarkan sebarang garis panduan. Amerika Syarikat juga dalam beberapa kenyataan menggunakan perkataan Chinese virus yang bersifat agak perkauman dan negatif dalam keadaan dunia berhadapan pandemik terbaru. Why do you keep using this? Because it comes from China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Coronavirus merujuk kepada satu kumpulan virus besar yang juga merangkumi virus-virus lain yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia, termasuk SARS-CoV, penyakit SARS, MERS-CoV, penyakit MERS dan lain-lain. Menurut artikel daripada S2 Awani, Pertubuhan Kesihatan Dunia membuat keputusan untuk menamakan virus ini sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 bagi mengelakkan kekeliruan dengan wabak SARS yang melanda Asia pada awal tahun 2003. Pertubuhan Kesihatan Dunia telah menamakan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 ini sebagai coronavirus disease. And it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. CO stands for corona, as you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID. We had to find a name that did not refer to a geographical location, an animal, an individual or group of people, and which is also pronounceable and related to the disease. Wabak yang membawa maut ini telah menular ke puluhan negara lain. Tidak terlepas juga Jakarta, Indonesia yang merupakan bandar raya mega terbesar di Asia Tenggara. Bandar raya mega mempunyai kepadatan penduduk yang ramai sehingga melebihi 10 juta penduduk. Menurut statistik daripada Databox, penduduk di Jakarta pada tahun 2019 telah mencapai 10.5 juta penduduk. Selain itu, kajian Universiti Harvard telah mengesyorkan supaya usaha pengawasan di Indonesia sepatutnya segera ditingkatkan. Namun, Menteri Kesihatan Indonesia Terawan Agus Puntrato menyifatkan kajian Harvard itu sebagai satu perhinaan berikutan negaranya mempunyai alatan kesihatan yang lengkap untuk pemeriksaan. Ya, Harvard suruh kesini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutupi, bahkan dari Amerika sendiri saya bilang lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai, alat dari Anda sendiri. Ya, sehingga menurut saya di era keterbukaan ini tidak adalah barang yang ditutupi. Perkara Indonesia itu tidak ada, yaitu berkat Yang Maha Kuasa. Menurut saya doa kita semua, kita tidak mengharapkan untuk ada.
dan kita terus berdoa mudah-mudahan jangan ada mampir ke Indonesia. Dan kita melakukan pemeriksaannya itu dengan ketat dan sesuai standar. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang telah saudari Natasha kupaskan tadi berkaitan dengan maksud di sebalik COVID-19 dan dari mana asalnya COVID-19 ini. Tetapi bagaimana pula dengan Indonesia? Untuk pengetahuan umum, pandemik COVID-19 telah disahkan tersebar di Indonesia pada 2 Mac 2020. Presiden Joko Widodo mengesahkan 2 kes coronavirus pertama di negara ini. Menurut Menteri Kesihatan Terawan Agus Putranto, pesakit dijangkiti virus ini dari seorang warga Jepun yang dijangkiti di Depok dan kemudian diuji positif di Malaysia. Kedua-duanya dimasukkan ke hospital di Jakarta Utara dan semua sekolah dan kolej diberi cuti amaran kepada pelajar mereka untuk mencegah wabak. Ekoran daripada pesakit yang telah positif daripada COVID-19 ini terdapat tambahan 50 ke 70 orang yang telah ditahan selepas didapati berhubung dengan kedua-dua pesakit coronavirus yang telah disahkan pada 2 Mac tersebut, termasuk mereka yang telah melawat Hospital Mitra Keluarga Depok. Setakat 10 Jun 2020, 34,316 kes telah disahkan oleh pihak pemerintah Indonesia, kedua terbanyak di Asia Tenggara di bawah Singapura dengan 20,228 kes aktif, 12,129 kes disahkan telah sembuh dan 1,959 kes lainnya diisytiharkan telah meninggal dunia. Menurut ramalan, angka kes COVID-19 ini di Indonesia akan meningkat sehingga 27,307 pada penghujung April, 95,451 penghujung Mei dan 105,765 menjelang Jun dan 106,287 pada Julai nanti. Pulau Jawa saat ini menjadi pusat pandemik dari wabak ini kerana 4 daripada 5 provinsi yang paling terjejas dari wabak tersebut terletak di pulau itu. Sekarang kita beralih pula kepada kronologi yang berlaku di Indonesia. Untuk kes yang pertama dan kedua berlaku pada 2 Mac 2020. Yang dijangkiti adalah pesakit perempuan di mana lingkungan umur 31 hingga 64 tahun yang berkerakyatan Indonesia dan mendapat kemudahan rawatan di Hospital Sulianti Saroso Infection Center, Jakarta Utara, dan sumber jangkitan ini daripada penyebaran individu ke individu dari warga Jepun dan lokasi dikesan adalah di Depok. Wanita yang berusia 31 tahun tersebut adalah wanita muda yang tinggal di Depok, Indonesia, melancong ke negara Jepun yang kemudiannya diuji positif di Malaysia pada akhir Februari. Penularan di rumah yang disahkan adalah individu ke individu. Manakala kes yang kedua adalah ibu kepada kes yang pertama. Kes seterusnya adalah kes yang ketiga dan keempat yang berlaku pada 6 Mac 2020 dalam lingkungan 31 ke 33 tahun. Berwarga negara Indonesia tetapi jantinanya tidak didedahkan mendapat kemudahan rawatan di Hospital Sulianti juga dan sumber jangkitan ini daripada individu ke individu lain dan lokasi dikesan adalah Jakarta. Untuk kes ketiga adalah kenalan rapat kepada kes yang pertama, penularan individu kes individu ke individu dan pulih dari COVID-19 ini pada 11 Mac. Penyebaran COVID-19 ini semakin hari semakin amat membimbangkan kerajaan dan kes di Indonesia semakin meningkat. Kita teruskan pada 8 Mac 2020 di mana dua orang lelaki telah dijangkiti oleh COVID-19 yang berumur lingkungan 39 hingga 55 tahun berkerakyatan Indonesia dan mendapat rawatan di Hospital Sulianti Saroso Infection Center, Jakarta Utara dan mendapat sumber jangkitan ini daripada individu ke individu. Lokasi mereka disahkan positif ini adalah di Jakarta dan kes yang kelima dan yang kelima adalah kenalan rapat kepada kes yang pertama, manakala kes yang keenam adalah dahulunya bekerja di Diamond Princess pulih daripada COVID-19 pada 19 Mac yang lalu. Ini saya dapat rumuskan di mana pesakit-pesakit ini adalah daripada individu ke individu yang bermula daripada dua pesakit awal yang dikesan pada 2 Mac tersebut dan pesakit-pesakit ini adalah berkait rapat kontak rapat kepada yang kes pertama dan kedua di mana mereka
melawat pesakit pertama dan kedua tanpa mereka menyedari mereka juga dijangkiti COVID-19 ini. Jadi kita haruslah sama-sama berhati-hati supaya kita tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. Segala pencegahan kita perlu amalkan. Di setiap kemalangan yang kita hadapi, kita mengharapkan satu kesembuhan, satu cahaya yang akan kita terima. Tetapi malang bagi kes ke-25 iaitu pesakit perempuan adalah pesakit yang pertama disahkan meninggal akibat daripada COVID-19 ini. Beliau meninggal pada 10 Mac 2020 yang berusia 53 tahun mendapat rawatan di Hospital Besar Sanglah dan Pasar, dan sumber jangkitan ini tidak diketahui kerana beliau berasal daripada negara asing. Mereka pesakit ini dipercayai melancong ke Bali dan meninggal pada 10 Mac pada pukul 2.45 petang kerana kompilasi. Ini adalah salah satu kes kematian yang untuk pertama kalinya. Setakat ini sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari untuk saudari rungkaikan dengan lebih dalam lagi. Kadar kematian di Indonesia terus meningkat dan Jakarta merupakan penyumbang terbesar kepada jumlah kematian yang dilaporkan disebabkan oleh COVID-19. Pada 22 Jun, jumlah kes di Jakarta telah mencapai sebanyak 10,098 kes. Walau bagaimanapun, Gubernur Jakarta iaitu Anies Baswedan menyatakan bahawa tiada peningkatan secara mendadak yang berlaku setelah melaksanakan era transisi di bandaraya tersebut sebelum dibebaskan sepenuhnya. Ia telah dimulakan sejak pertengahan April yang lalu. Namun begitu, kes positif di Jakarta masih mencapai 3 angka, iaitu 195 kes pada 25 Jun 2020. Itu menjadi kes jumlah kumulatif sebanyak 10,472 hanya di Jakarta sahaja. Pendidikan amat penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah bandar maupun negara. Ekoran daripada wabak COVID-19 ini telah menyebabkan kesan yang mendalam kepada sektor pendidikan. Baru-baru ini, menteri swasta, guru dan pelajar di Jakarta telah mendesak kerajaan untuk meningkatkan kualiti dalam pendidikan kerana merasakan bahawa bantuan kewangan terbaharu tidak memadai untuk mengatasi masalah dalam sektor pendidikan dalam menghadapi wabak COVID-19 ini. Kesan daripada pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan pelajar untuk mengalami masalah untuk membayar yuran pengajian. Persatuan Badan Eksekutif Pelajar Nasional Universiti berpendapat bahawa kerajaan seharusnya memotong yuran pengajian secara menyeluruh tanpa memerlukan pelajar untuk memintanya, dengan mengatakan bahawa yuran pengajian penuh dikenakan secara tidak adil kepada pelajar yang mengikuti kurat khusus mereka dalam talian secara semasa wabak tersebut. Penyesuaian yuran pengajian yang ditawarkan sekarang adalah sudah wujud sebelum wabak ini berlaku, tetapi biasanya memerlukan pelajar menjalani proses pentadbiran yang panjang dan sering kali permintaan mereka ditolak. Selain itu, sektor ekonomi turut terjejas akibat daripada wabak COVID-19. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, terdapat lebih 1.2 juta orang hilang pekerjaan akibat 39,377 syarikat atau perusahaan terpaksa memberhentikan pekerja mereka atau pekerja diberi cuti tanpa gaji akibat kerugian atau kegagalan beroperasi. Sejak kes kematian akibat COVID-19 pertama dicatatkan pada 11 Mac 2020, aktiviti ekonomi di Indonesia, terutamanya di Jakarta, semakin merudum susulan langkah kawalan dalam menangani pandemik itu. Menteri Luar Retno Marsudi berkata, rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara juga kini semakin ramai kembali ke tanah air, antaranya akibat kehilangan pekerjaan. Sebanyak 40,429 rakyat Indonesia yang pulang dari Malaysia sahaja semenjak 18 Mac hingga 8 April 2020.
Wabak COVID-19 juga memberi kesan buruk kepada golongan berpendapatan harian seperti peniaga makanan, pemandu perkhidmatan e-hailing dan golongan pekerja bawahan yang menghadapi kesukaran untuk mencari punca pendapatan. Di samping itu, Menteri Kewangan Sri Mulyani melaporkan bahawa mata wang rupiah kini mengalami kejatuhan teruk berbanding krisis ekonomi 1998 dan dibimbangi menjunam kepada RM20,000 per $1 Amerika Syarikat. Tukaran mata wang rupiah ketika ini adalah RM17,500 per $1 Amerika Syarikat dan ketika krisis ekonomi 1998, nilai terendah rupiah direkodkan pada RM16,950 per $1 Amerika Syarikat. Pada sidang media pada 7 April 2020, Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah mengisytiharkan status PSBB di seluruh bandar. Arahan ini dikeluarkan berikutan kelulusan daripada Menteri Kesihatan Terawan Putranto atas pemerintah pentadbiran kota tersebut untuk mengisytiharkan status PSBB. Pengisytiharan ini juga dinanti-nantikan oleh penduduk dan juga pemerintah kota Jakarta kerana Jakarta merupakan salah ataupun merupakan kota yang paling teruk terjejas akibat COVID-19. Daripada 3,000 kes yang telah dilaporkan di Indonesia sebelum PSBB, Jakarta terdapat hampir separuh daripada kes tersebut ditemui ataupun dilaporkan di Jakarta. Tetapi timbul pula masalah yang disebabkan oleh Jakarta ini dikelilingi ataupun berkongsi demografi dengan bandar-bandar jiran seperti Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi ataupun dikenali sebagai Jabodetabek. Jumlah penduduk di Jabodetabek ini dianggarkan berjumlah lebih daripada 30 juta orang, iaitu lebih banyak daripada jumlah seluruh keseluruhan penduduk di Australia dan hanya tinggal di kawasan yang separuh daripada kota metropolitan London. Semasa tempoh PSBB ini berlangsung, pemerintah Jakarta telah melaksanakan work from home kepada jabatan-jabatan di ataupun pekerjaan pekerja di Jakarta dan juga menghentikan semua perhimpunan awam termasuklah sekolah, tempat kerja, aktiviti sosial dan juga keagamaan. Selain itu, pentadbiran bandar juga akan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang melanggar arahan PSBB dengan menjatuhkan denda ataupun menjatuhkan hukuman penjara. Gubernur Jakarta ini juga telah menggariskan beberapa perkara utama yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta bahawa status PSBB ini dikuat kuasa mulai 10 April sehingga 30 Jun dan mungkin akan dilanjutkan mengikut keadaan semasa. Selain itu, perhimpunan yang melebihi 5 orang adalah dilarang dan penduduk juga dikehendaki untuk mematuhi arahan penjarakan sosial dan larangan untuk kegiatan ekonomi, sosial dan juga keagamaan. Segi pengangkutan awam pula, pengangkutan awam akan beroperasi pada waktu 6 pagi sehingga 6 petang. Kemudian waktu operasi setiap hari juga akan dikurangkan. Kemudian dari segi pengangkutan awam hanya boleh membawa separuh daripada kapasiti biasa. Walaubagaimanapun kenderaan sendiri masih lagi dibenarkan di bandar selagi penumpang mematuhi amalan penjarakan sosial. Kawasan awam yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia adalah pasar tradisional dan juga kereta rel listrik KRL. Dua kawasan ini adalah dikenalpasti sebagai kawasan yang sering dijangkiti oleh COVID-19. Kawasan ini dijaga oleh polis, angkatan tentera dan juga pegawai pemerintah yang mana mereka dipanggil sebagai ASN. Bagi pasar tradisional, pintu-pintu masuk akan dikawal oleh pegawai yang bertugas dan akan dicatatkan suhu badan mereka. Untuk pasar tradisional juga, hanya separuh daripada kapasiti pasar tersebut sahaja yang dibenarkan masuk ke pasar
tersebut. Selain itu, semua aktiviti pekerjaan akan dihentikan kecuali sektor-sektor penting iaitu kesihatan, barang-barang keperluan, tenaga, komunikasi, kewangan dan perbankan, logistik dan pengedar barang, kedai runcit dan industri strategik yang terletak di ibu negara. Gubernur Jakarta ini juga telah memutuskan untuk memanjangkan tempoh PSBB sehingga akhir bulan Jun. Hal ini disebabkan ibu kota Indonesia ini akan memasuki fasa peralihan dengan pelonggaran dan pembukaan beberapa sektor secara berperingkat. Dan Jakarta ini juga merupakan wilayah pertama yang melonggarkan sekatan PSBB dan memulai fasa peralihan yang dikenali sebagai PSBB transisi. Gubernur Jakarta ini juga mengatakan bahawa langkah ataupun pelonggaran sekatan PSBB ini juga harus diambil kerana ibu kota Jakarta mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan garis panduan norma baru, new normal dan juga SOP yang akan digunapakai oleh semua sektor yang dibuka sepanjang PSBB transisi ini berjalan. Salah perkara yang boleh dilakukan semasa PSBB transisi adalah dengan mengurangkan jumlah kapasiti tempat awang kepada separuh dari jumlah keseluruhan yang boleh ditampung oleh kawasan tersebut. Penjarakan sosial di tempat awam atau di tempat kerja, persekolahan masih dilakukan secara pembelajaran jarak jauh PJJ di mana dilakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Serta pemakaian penutup muka amatlah disarankan apabila berada di tempat awam dan juga pengambilan suhu badan di setiap memasuki kawasan awam bagi memastikan langkah berjaga-jaga dalam menangani masalah COVID-19. Indonesia mula melakukan PSBB transisi ini adalah untuk memperkenalkan norma baru kepada penduduk di Indonesia terutamanya di kawasan bandar seperti Jakarta yang mempunyai risiko untuk menjangkiti COVID-19 yang lebih tinggi. Pandemik coronavirus COVID-19 adalah krisis kesihatan global pada masa kini dan cabaran terbesar yang kita hadapi sejak Perang Dunia Kedua. Sejak kemunculannya di Asia pada akhir tahun lepas, virus ini telah menyebar ke seluruh benua kecuali benua Antartika. Setiap negara berlumba-lumba untuk memperlambatkan penyebaran virus dengan menguji dan merawat pesakit mereka. Selain itu, mereka juga melakukan jejak kontak, membatasi perjalanan, mengkuarantin rakyat dan membatalkan pertemuan besar seperti sukan, konsert dan juga sekolah. Seperti negara-negara lain, Indonesia juga merupakan salah sebuah negara yang mengalami krisis COVID-19 ini. Untuk mencegah virus ini dari merebak dan menjangkiti lebih ramai orang, Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta iaitu Anies Baswedan telah mengadakan peraturan iaitu larangan keluar dan masuk Jakarta. Selain itu, beliau juga telah melarang penduduknya meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi ataupun lebih dikenali sebagai Jabodetabek. Beliau juga mengeluarkan peraturan kabinet pergab untuk mengatur masuk dan keluar rakyat di ibu kota. Namun tidak ada larangan meninggalkan Jabodetabek di pejabat kabinet. Di sini dapat kita lihat kelemahan kerajaan Indonesia itu sendiri di mana tiada sebarang sekatan yang lebih serius dijalankan untuk melarang rakyat keluar masuk. Rakyat Indonesia juga memainkan peranan penting untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Namun masih ramai warga Indonesia yang melanggar arahan larangan keluar dari ibu kota Jakarta dan sekaligus meningkatkan lagi bilangan kes yang positif. Warga Indonesia juga melanggar arahan larangan keluar dari rumah yang telah diisytiharkan. Mereka juga didapati tidak menjaga pembatasan sosial seperti yang diarahkan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta. Walaupun tidak akan dikenakan kepada warga yang melanggar peraturan tersebut, tapi masih ramai yang tidak ambil peduli. Selain itu, kegagalan pihak hospital untuk membekalkan bekalan perubatan yang mencukupi untuk mengatasi masalah COVID-19 ini adalah merupakan satu kelemahan kerajaan Indonesia untuk menangani masalah COVID-19 ini. Menurut akhbar CNA Channel News
Malaysia yang berbekalan di Singapura, Hospital Dr. Zubir Mahmud di Aceh, antara hospital yang menghadapi situasi di mana bekalan topeng N95 semakin berkurangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan sambung kembali perkongsian saya berkenaan negara jiran, di mana kelemahan negara jiran iaitu negara Indonesia dalam menangani isu COVID-19. Okey, sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 ini telah memberikan satu impak yang sangat besar tidak hanya di negara Malaysia tetapi juga kepada seluruh dunia. Okey, pelbagai norma baru yang telah wujud disebabkan oleh COVID-19 antaranya adalah penjagaan jarak ataupun dikenali sebagai social distancing ataupun physical distancing. Okey, physical distancing ataupun social distancing ini boleh didefinisikan sebagai menjaga satu jarak daripada individu kepada individu yang lain dalam mengelakkan penularan sesuatu penyakit berjangkit, iaitu ialah amat bersesuaian dengan COVID-19 ini, di mana ciri-cirinya bersifat berjangkit daripada individu yang telah dijangkiti kepada individu yang sihat. Okey, menurut akhbar onlinekompas.com, di mana yang bertajuk Social Distancing dan Hambatannya dalam Sosial Kultural Indonesia, telah menceritakan bagaimana di negara Indonesia ini norma menjaga jarak ini masih lagi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana keperluan menjaga jarak ini masih belum difahami sepenuhnya oleh rakyatnya. Selain daripada itu, disebabkan oleh kekuatan hubungan sosial antara rakyat ataupun antara masyarakat ini menyebabkan susah untuk kerajaan menerapkan norma baru, iaitu menjaga jarak antara individu dengan individu yang lain. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat ramai. Menurut akhbar, data terakhir bagi jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 238.52 juta penduduk pada tahun 2015. Dianggarkan pada tahun 2020, daripada jumlah tersebut akan berlaku peningkatan sebanyak 271.06 juta penduduk. Apabila satu negara mempunyai kepadatan penduduk yang ramai, ianya akan menyebabkan berlaku banyak masalah, sebagai contoh masalah pengangguran. Okey, apabila berlakunya masalah pengangguran ini, maka tiada sumber pendapatan bagi yang di kalangan penganggur. Bagi mendapatkan sumber pendapatan, mereka selalunya akan berniaga setiap hari dan mengakibatkan norma penjagaan jarak ini tidak dapat diterapkan kerana keperluan harian mereka. Okey, seterusnya, selain daripada menjaga jarak, iaitu ataupun dikenali sebagai social distancing, pengesanan awal COVID-19 juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengelakkan berlakunya penularan ataupun penyebaran virus COVID-19 dengan lebih teruk. Okey, menurut di Monarno 2020, tindakan tidak mematuhi protokol perubatan ini adalah salah satu penyebab utama peningkatan jumlah jangkitan. Okey, khususnya di Jawa Timur, di mana di Jawa Timur ini telah mengatasi jumlah jangkitan di Jakarta selepas wilayah itu mempunyai kepadatan penduduk seramai 40 juta orang, merekodkan jangkitan sebanyak 10,901 berbanding 10,796 kes di ibu negara Indonesia, Jakarta. Selain daripada itu, penduduk ataupun para peniaga di wilayah ini, terutamanya para peniaga pasar basah, akan menutup kedai mereka ketika kakitangan kesihatan cuba melakukan saringan COVID-19. Perkara ini akan adalah disebabkan kebimbangan para peniaga dilarang untuk berniaga sekiranya mereka disahkan positif COVID-19.
bagi topik yang seterusnya di mana bagaimana cara pengendalian jenazah atau mangsa COVID-19 ini tidak mengikuti SOP. Okey, seperti yang kita tahu, jenazah pesakit yang dijangkiti COVID-19 perlu diuruskan mengikut Standard Operating Procedure ataupun dikenali sebagai SOP bagi mengelakkan berlaku penularan virus COVID-19 ini kepada orang ramai, khususnya masyarakat di sekitar kawasan perkuburan. Kegagalan pengendalian jenazah mengikut SOP yang betul akan memberikan impak yang buruk kepada masyarakat di sekeliling, terutama kepada golongan yang mudah dijangkiti seperti warga emas dan juga kanak-kanak. Terdapat beberapa kes yang berlaku di Indonesia yang melibatkan jenazah COVID-19. Okey, salah satu kes yang berlaku adalah pada 27 Jun 2020, iaitu lebih 100 ahli keluarga dan juga penduduk Bandar Ambon, Maluku menyekat ambulans yang dikawal oleh dua pegawai polis yang membawa jenazah seorang bekas ahli parlimen berusia 58 tahun untuk disemandikan di kubur khas pesakit COVID-19. Ahli keluarga serta penduduk di Bandar Ambon ini telah mengasari kaki tangan kesihatan, malah membawa keluar jenazah daripada keranda khas dan membawa jenazah itu pulang. Okey, apabila berlakunya kes begini akan menyebabkan penularan COVID-19 itu berlaku dengan lebih cepat. Okey, selain daripada itu, kes lain iaitu salah satu keluarga di mana kes yang berlaku di Surabaya, Jawa Timur, iaitu apabila seorang wanita membuat kekecohan di sebuah hospital sebelum mengambil jenazah menggunakan tilam hospital ke rumah beliau. Okey, akibat daripada perbuatan itu telah menyebabkan ahli keluarga jenazah tersebut telah disahkan positif COVID-19 dan bakal diambil tindakan oleh pihak polis kerana telah melanggar arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okey, sebagai kesimpulannya, kegagalan dalam menguruskan pesakit mengikut SOP yang telah ditetapkan tidak hanya memberi kesan kepada penduduk dan masyarakat setempat, malah akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada ekonomi negara di mana pelbagai sektor dalam ekonomi negara ini terjejas. Sebagai contoh, salah satu sektor yang terjejas semasa COVID-19 adalah sektor pelancongan di mana tidak dapat beroperasi disebabkan oleh penularan wabak ini. Dan ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan negara itu sendiri.